hari Isnin lalu kami dapat mencuba dan menduga keupayaan Proton Suprema S di Lita Ujian Proton di Shah Alam. Dan ketika kami diberi peluang, hujan turun mencurah-curah dan ini menjadikan keadaan licin dan agak menarik. Keadaan Lita yang basah menghalang kami untuk membawa selaju mungkin, walaupun sebenarnya Proton tidak menurunkan had kelajuan memandu dalam kawasan Lita. Mereka sekadar mengingatkan kami supaya lebih berhati-hati. Setelah diberi peluang memandu lebih kurang 20 minit dalam keadaan yang basah dan licin, kami dapat menyatakan bahawa Suprema S memberi pemandu tahap keyakinan yang tinggi. Kami mendapati bahawa chassis Suprema dapat menjana pemanduan yang dinamik dan boleh mengekalkan cengkaman walaupun dalam keadaan basah dan pemanduan yang agak agresif. Sistem VSC ataupun Vehicle Stability Control tidak mencelah kecuali ketika pemandu bertindak amat luar biasa dengan mengambil selekoh pada kelajuan keterlaluan. Ini menunjukkan bahawa chassis Suprema S memang telah ditala dengan begitu baik dan dapat menangani apa-apa saja keadaan tanpa bantuan elektronik. Tak keterlaluanlah mereka meletakkan lencana Lotus Ride and Handling. Sekian review pendek tentang Suprema S. Kami akan menghasilkan review yang lebih lengkap setelah memandu unji hujung minggu ini. Kami akan diberi peluang memandu daripada Shah Alam ke Tanjung Puteri di Johor dan kembali ke Shah Alam. Sekian.